بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جل وعلا واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى اله الساده الشرفاء واصحابه الكرام النبلاء اهل الصدق والوفاء والتابعين لهم باحسان الى يوم الجزاء الاوفى ثم اما بعد فاوصي نفسي واياكم ايها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالأروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى Para alim ulama, nenek mama, datu atuk, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat yang bergelar, tak siap panggil gelar yang tak bergelar, tak sebut nama ulama dengan ilmunya nenek mamak dengan adatnya dan para tokoh dengan kebangsawannya. Saya sebenarnya agak sedikit gugup karena bersanding dengan mempelai rasa-rasa muda pula hati Tambah lagi di sini banyak hadir para tuan guru. Ada dokter yang menjadi tuan rumah kita hari ini, dokter Ali Misri, yang kalau ceramah berapi-api, habis menangis, masya Allah. Ada ada tuan guru dokter Arifin Badri, masya Allah jauh-jauh dari Jawa Timur, dengan segala kesibukan yang komplit, yang kompleks tapi menyempatkan diri hadir barangkali karena cintanya pada keluarga ini dan juga mungkin ingin bertemu juga dengan saya sekali. Ada juga Bapak Khalid Bawazir Jazallah Khairan dan para masyaih yang tidak kesibukan satu persatu. Khusus lagi keluarga besar kedua mempelai keluarga uh, ustadz dr ali misri dan keluarga bapak cahyanto yaitu keluarga dari pembelai laki-laki ustadz yami mohon izin kepada semuanya untuk sedikit untuk menjadi seorang yang selalu tertuduh atau mungkin membuat kesel bapak-bapak dan ibu. Sebab waktu saya di waktu yang kasib. di saat makanan sudah masak, di saat perut sudah mulai keroncongan. baru saya diberi kesempatan, akhirnya saya yang disalahkan. Apalagi ibu-ibu banyak nengok. Ya pasti, eh lama-lama betul Ustaz ini. Pada lawak terakhir, di pagi. awak yang tertuduh, oleh sebab itu saya siap menerima segala konsekuensinya. Saya takkan berhenti sampai saya puas menyampaikannya. Oleh sebab itu, anda tidak tahan lagi bawa makanan ke sini karena metode yang saya pakai, waktu kuliah pun saya izinkan mahasiswa sambil makan mengikuti kuliah, tapi tidak boleh sambil ngomong. Oleh sebab itu, Makan boleh, ngomong jangan. Minta izin kepada para semua, para Tuan Guru, para Ustadz, para Nenek Mama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Saya ingin menyampaikan beberapa kalimat saja, tapi cukup panjang. Ya, saya tahu karena yang akan mendengarkan Ananda Yami dan Ananda Aisyah Dua-duanya hafalannya kuat. Ini hafiz di sana, hafiz ya. Nah, oleh sebab itu panjang pun ceramah saya dia bisa menghafal. Cuman yang saya khawatirkan tadi bapak dan ibu yang yang sudah mulai nengok kiri dan kanan. Agak si aja isyarat, kalau sudah nengok kiri dan kanan, saya pun akan menyelesaikan. Saya mulailah dulu dengan sebuah pantun karena Ustaz Suryadi memulai tadi. Walaupun pantunnya ada lama tak buat-buat. Putri Melayu adabnya santun. Menanak nasi di pagi hari. Sebenarnya daku tak pandai berpantun. Tapi gara-gara Ustaz Suryadi tadi. Kau muslimin, kau musliman. Tadi kita dengarkan khutbatul hajah atau khutbatul nikah yang dipilihkan langsung oleh Nabi alaihi wassalam. Yang orang yang paling sukses menikah. Dan orang yang paling bahagia di dunia sampai ke surga. Memilihkan ayat-ayat tentang at-taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا كون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا حسنًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يأت إلا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر الكرام تحادرين والحضرات جنجي بون بون dan uh, dan tuan-tuan pu dan puan-puan yang saya muliakan ini isyarat dengan takwa. Ananda berdua, Yami dan Aisyah, akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan. Semakin kita mengikuti petunjuk manusia yang paling sukses dan bahagia dalam menikah, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka semakin dekatlah kita dengan bahagia dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, kepada anda berdua, Yami dan Aisyah. Yami dan Aisyah ini, saya tidak perlu segan-segan lagi bicara dengan mereka. Sudah sangat biasa. Aisyah sejak kecil sudah sering dulu di rumah dan sering juga saya antar naik mobil bersama abangnya Hasan Muawiyah abang adik kan adiknya Muawiyah mungkin Tolha agak jarang masih kecil sekali waktu itu nah. kami juga pernah umroh bersamaan nah waktu itu Aisyah menangis di dalam mobil masih ingat sampai saya tidak bisa istirahat ayahnya waktu itu belum bisa nyetir itu masalahnya Akhirnya pulang pergi saya nyetir. Di bulan puasa sambil puasa. Umrah sambil gendong anak pula. Jadi tak terlupa momen itu. Alhamdulillah. Sekarang ternyata sudah jadi dewasa. Mudah-mudahan mubarakah. Dapat pula insya Allah guru saya pula. Saya menjadikan beliau sebagai guru saya. Sebab banyak hal yang saya tak bisa, dia bisa. Tetapi saya lebih dulu lahir dan lebih dulu laku. Ya, kalau orang bilang dia ganteng, tidak. Saya lebih duluan ganteng. Sebab lebih duluan lahir dan lebih duluan laku. Tetapi kalaulah karena akhlak yang tinggi, budi yang bererti yang luhur atau pendidikan yang tinggi, tidak perlu saya nasihat. Saya tidak perlu memberikan nasihat lagi. Tapi layaknya Nabi selalu mewasiatkan dan menasihati orang-orang yang dijamin masuk surga. Apalagi kita yang tak ada jaminan. Oleh sebab itu, akhi, kembalikan semua urusan rumah tanggamu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah, Jalani kehidupan bersama Yami dengan dasar itu. Sebab di ujung khutbah tadi Nabi ingatkan, fa inna asdaqal hadis kitabullah sebenar-benar cerita, sebenar berita adalah kitabullah. Teori-teori pernikahan yang dikarang orang berjilid-jilid kalah dengan kitabullah. Pengalaman-pengalaman pernikahan yang dipilamkan orang, didramakan orang, tidak ada artinya berhadapan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, faidna asdal al-haditsi kitabullah wa khair al-kalam wa khair al-had. Afwan, faidna asdal al-haditsi kitabullah wa khair al-hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi wassalam wasyarrul umuri muhdatsatuha Ini dibacakan di khutbah nikah maka memasukkan metode-metode yang selain diridai Allah dan Rasul dalam keluarga kita ingat dia akan menyesatkan kita dia akan merusak kebahagiaan kita kalau itu bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'a wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalin ana munasabah dengan nikah apa munasabahnya dengan nikah nikah ini nisfuddin setengah agama kalau tersesat di dalam setengah agama sulit untuk selamat di setengah yang lain makanya dalam keluarga ini rumusnya ittaqullah bagaimana ittaqullah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-madin Ini yang pertama, untuk kita bersama, bukan untuk antum aja, saya termasuk. Nah, nanti kalau seandainya saya nampak oleh antum, Ustaz tidak sesuai cakata dengan apa ini, dengan pelaku, ingatkan saya. La hawla wa la quwata illa. kedua. Ini tidak boleh panjang-panjang, saya mohon maaf Pak Bambang, saya lupa tadi Pak. Ya, yeah. Masih boleh izin Pak Bambang diurus di tengah jalan? Masih kan? Alhamdulillah. Pak Bambang Bolona, terima kasih. Ya karena waktu ini, waktu sini, Saya harus minta izin sebenarnya tadi. Terima kasih. Masih boleh dilanjutkan? Alhamdulillah. Ini pisahnya diurus di tengah jalan. Dan sampai baru diurus pisah. Allah mustahil. Dan juga kalau ada yang tadi belum sempat, saya minta izin, minta izin lagi sekarang. Kau muslim yang kau muslim. Yang kedua, ya mi. Setelah akad nikah tadi, kalau gura antum disebut dengan apa? Disebut rumah tangga. Kalau rumah bertangga, rentan satu badan kita oleng. Tidak ada orang yang naik tangga yang badannya kayak robot aja ke atas sana. Mesti tergeser, turun. Hah? tersinggung ketika naik. Yang namanya naik tangga selalu oleng. Maka dalam rumah tangga ini tak selamanya seiring dan sejalan. Rumah tangga orang-orang soleh. Bahkan saya katakan orang yang dijamin masuk surga. Bukan tanpa masalah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang merupakan manusia terbaik di antara, di antara manusia terbaik yang dijamin masuk surga. Dia absen namanya Ali bin Abi Thalib fil Jannah. Ada berselisih paham? Ada. Tapi Ali memang cerdas. Ketika berselisih paham dengan Aisyah, eh dengan Aisyah. Maksudnya kamu dengan Fatimah radhiyallahu anhuma. Apa dia? Apa yang dia lakukan? Lari ke mana? Lari ke masjid. Sebaik-baik tempat untuk berlindung. Antum kalau ke masjid, sunnahnya wuduk dulu. Wuduk memadamkan amarah. Habis itu solat dulu. Solat itu adalah sebaik-baik pencari solusi segala masalah. Habis itu, bawa berbaring. Tidur adalah merelaksasi. kelenjar adrenal kita supaya hormon adrenalin kita turun. Akhirnya tertidur. Kalau udah tertidur, lapang enggak pikiran? Lapang. Sudah wudu, salat, berdoa, zikir, tidur. Allahu Akbar. Kemudian orang lain enggak tahu apa yang terjadi. Orang lain enggak tahu sebab kemana perginya ke masjid. Maka saya nasihatkan pada saya dan juga Alhamdulillah kami sudah melakukan itu. Apapun pahit getirnya dalam rumah tangga, ayah dan ibu tak boleh tahu. Orang tua kita bilang dulu ya Mi, kalau belum pernah dengar, dengar dari Ustaz. Dari murid antum ini. Nah. La ilaha illallah obat selisir selisian di antara suami istri obat paling manjur adalah satu bantal. Mohon maaf. Bagi yang umur belum sampai. Ya, mana tahu yang di bawah 17. Naam. Obat perselisihan rumah tangga bukan mertua, bukan ayah ibu. Mohon maaf. Makanya saya nasihati ayah dan ibu Yami, ayah dan ibu ha, Aisyah, jangan congkel-congkel apa masalah dalam rumah tangga anak kita. Ah, apa cerita Yami? Leso dia makan pagi ini ya? Jangan, jangan ditanya. -tanya. Biar mereka nak makan nak tidak. Biarin aja, nak makan tak tidak urusan mereka. Tapi kalau udah nampak kurus, cekung matanya baru tanya. Nampaknya kalian kurang makan nih. Ya betul, Bang Yami apa anda turun. Malu musim pak saya paham itu. Insya Allah nah, ada support dari Ustaz Nanti aman. Ada support di Ustadz Aman, tapi jangan tanya berapanya, sekarang ke saya. Nah, Ustadz, kirim nomor rekening. Nah, iya, berarti kalau sudah diumumkan janji itu kan? Tapi angkanya, jangan tanya-tanya, Tergantung berapa isi rekening saya nanti. Saya kasih persentase, mungkin paling banyak satu <laughs> persen. Doakan saja Allah, gerakkan hati. Nah. Jadi, jangan tanya-tanya. Kalau memang orang tua, perhatian pada anak, ada rumus yang sering kita lupakan: bila ayah yami, mak yami nak membantu yami, kasih aisyah. Kasih aisyah, bila maknya aisyah, ayah aisyah nak bantu aisyah, kasih sama yami. Apa sebab? Sebab kalau dokter Ali misri kasih Aisyah 5 juta, Yami kasih 500 ribu. ai eh, ingat masa-masa bersama ayah. Lebih indah dari masa-masa setelah menikah. Mana ada orang langsung kaya setelah menikah kecuali memang warisi orang tua. Akibatnya apa? Ketika pemberian ayah lebih besar daripada pemberian bar suami, suami akan turun grade-nya di mata istri. Orang tua hati-hati memberikan anak. Hati-hati memberi anak. Sama ketika anak nak memberi orang tua. Saya nasihatkan juga, bila Yami nak beri sama ibu dan ayah, suruh Aisyah yang berikan Supaya tidak kesan rahasia-merahasiakan. Dan bila Aisyah nak memberi ayah dan ibu, suruh Yami yang serahkan. Supaya tidak ada rahasia-merahasiakan. Paham? Paham? Bisa? Alhamdulillah sudah berapa? Tapi tidak ada yang lapar nampaknya nih. bau makanan belum sampai, aman. Ya bau makanan belum sampai. Karena makanan itu bisa deteksi dari baunya. Atau jauh sekali ya? Ustaz di mana sih persen? Tolong deteksi, kalau sudah sampai saya selesai. Tidak, tidak ada kata selesai. Saya dekat beliau ini, ya insya Allah akan tetap berhubungan lama. Selama beliau masih menerima saya menghubunginya. Ya, orang tahu kan satu saat Ustaz Aban tidak boleh hubungi saya. Tapi kalau masih boleh saya akan hubungi. Memang sejak dia pulang tidak ada yang hubungi saya. Ya, akhirnya saya yang menghubunginya tadi pagi. Itu pun karena ada kepentingan saya. Nanya jam berapa akadnya. Tuan-tuan jangan dicatat kesalahan. Itu kesalahan saya. Kenapa tidak menghubungi? Dia sibuk. Hatinya sedang berbunga-bunga. Ya hatinya sedang berbunga. Orang sedang bahagia, lupa urusan lain. Sayang seharusnya. Harus paham. Dan saya paham sehingga tidak menghubungi, supaya tidak terganggu. Sebab saya paham kalau guru yang nelpon, eh guru murid, mak. Kalau murid yang nelpon, guru harus datang. Oleh sebab itu saya sengaja tidak hubungi. Tetapi dalam doa, pasti untuk ingat dosa kan? Alhamdulillah. Saya pun demikian. Ke berapa ya? ya? Baru dua tadi. Yang dua belum selesai. Ketika antum melangkah naik itu, badan antum akan bergoyang. Bisa saja tersinggung kiri dan kanan. Mungkin ketika sedak naik, Apalagi, anda lupa pepatahnya. Atuk-atuk, cuba kan. Tersinggung naik. Ini sudah disabotasi nampaknya. Sedot turun, maka keluarga harus sama-sama memaklumi. Mereka baru sedang naik. Nanti kalau sudah sampai di atas, mereka akan panggil dan undang kita. Maka siap-siap kiri dan kanan menopang. Jangan, ah kenapa kamu singgung saya? Belum paham. Nenek mama juga kami adat istiadat ini, memang kami tinggi secara akademis. Jadi secara adat istiadat mungkin kami Lupa, sebab sejak kecil kami dididik di pondok. Beda kalau dulu kita pulang sekolah ke rumah, bergaul dengan nenek mamak kita, maka jangan salahkan. Topang, beritahu, beri masukan. Kemudian, Aisyah pun mungkin, ketika naik digandeng, otomatis akan ada beban. Kadang-kadang tidak seimbang badan, jatuh berdua. Jatuh berdua itu senanglah kita. Jangan biarkan jatuh sendiri. Tapi kalau bisa jangan sampai lepas dan jatuh. Kuatkan pegangan. Ya, Orang juga menyebut rumah tangga dengan istilah lain, yaitu bahtera. Saya tahu saya bahtera tidak ada yang tidak oleng. Kalau bahasa kampung kita di sini, lenggau. Tuh lenggau. Ya eh, oleng lah, masa itu terjemahnya. Lenggau, oleng, sama. Kalau tidak paham juga nanti buka kamus besar bahasa Indonesia. Ada lenggau. Nah, pasti goyang. Ini nakhoda mesti ahli. Apalagi antum tinggal di bumi Melayu, lancang kuning. Masih nah, apa laku lancang kuning? Nahbal. Ah, kalau koda, tidak ada yang paham juga ya. Karanglah paham. Alamat kapal akan tenggelam. Tenggelam kapal, syekh. Bisa dua-duanya tenggelam. Atau salah satunya dan dua-duanya tidak nikmat. Oleh sebab itu, pegang kendali dengan baik. Dan hantu harus punya visi besar ke depan. Konsep harus ada berlapis. Tidak bisa dengan cara ini, cara ini, sehingga kita tidak kehabisan akal dan solusi. Mentok jalan ini, jangan paksa, jangan dirobohkan. Tembok itu mudah-mudahan ada jalan dan cara yang lain yang tidak merusak. Apalagi di zaman ini dapat tembok ambil tangga. Kalau perlu pakai mesin otomatis. Apa namanya yang bisa menerbangkan kita itu? Ah, lift dan sebagainya. Jadi dalam rumah tangga ini tidak satu konsep ada Nabi sendiri alaihi salatu wassalam menghadapi para istrinya. Type yang selanjutnya. Paham kan? Aisyah. Aisyah. Jangan campurkan, jangan mencampuri urusan nakhoda ketika apalagi dalam kondisi badai besar. Suamimu perlu konsentrasi penuh untuk penyelamatan. Jangan urus waktu itu urusan ya dalam kondisi yang sibuk seperti itu. Apalagi Yami ini milik umat. Ya, jangan diplesetkan milik umat, jangan. Milik umat. Pertemuan kalian mungkin Intensitasnya jarang tapi bermutu. Jarang bertemu tapi bermutu. Lihat Ibrahim alaihissalam ditinggalkan istri dan anaknya di tempat yang tidak berpenghuni tanpa bekal. Tidak ada sumber kehidupan. Dan sejak itu Ibrahim hanya bertemu dua kali dengan Ismail. Tetapi Hajar tak pernah mengatakan kepada anaknya Ismail, Ayah kamu betul-betul tidak memperhatikan kalian. Masa ditinggal di sini, ini juga para istri harus paham ini dengan kondisi, karena kadang-kadang kita mau harus berkorban. Korban dalam banyak hal, di antaranya korban perasaan. Kadang-kadang istri sedang sakit, tapi janji sudah dibuat. Ya seorang istri kadang-kadang harus ngurut dada. Penting pula orang lain daripada kita. Itu kata setan. Bukan penting orang lain tidak. Istri dengan kita setiap hari. Urusan umat ini sekali saja gagal sekali ini susah dibuka di waktu yang lain. dia harus mengerti dalam masalah ini. Selanjutnya. Yamin. Istrimu bukan lawan berbicara berdeban. Dia bahan bicaranya lebih banyak dari kita. Dalam penelitian di England, yang meneliti perempuan bukan laki-laki ini, nanti ada sensitif gender pula. Katanya, bahwa jatah bicara perempuan lebih banyak dari laki-laki. Perempuan bisa bicara 24 ribu rata-rata, 24 ribu kata per hari. Laki-laki 7 ribu kata, dah capek nih. Oleh sebab itu, antum ceramah di luar aja. Pas sampai di rumah, Aisyah yang ceramah. Jadi pendengar yang baik. Kerjanya nyalain gua saja Ustadz. Awak yang salah terus. Memang wanita tidak pernah salah. Paham itu? Wanita itu tidak boleh disalahkan. Makhluk paling benar di dunia. Maka obat paling manjur. Dan saya sudah coba. Dan berhasil. Banyak yang coba, alhamdulillah berhasil. Kalau istri salahkan kita sayang, minta maaf segera. Segera minta maaf. Maaf deh ya. Abang tak akan buat lagi. Hari ini Besok buat lagi nak apa-apa sana minta maaf lagi dia suka. Kalau dah sekarang tanya Aisyah kalau nak gitu. Ustaz. nah suka kan yang minta maaf kan? Iya, nganggur deh. Jadi memang perempuan itu suka suami yang suka minta maaf kepadanya. Sebab kalau di laut bicara modalnya lebih besar. Demikian juga wanita, saya diisyarat dari Dr. Ali Misri. Bukan lawat untuk beradu otot. Sebab menang pun jadi arang, kalah jadi abu. Masa istri diajak berkelahi, tidak lawan kita. Maka, antum kalau suka ninju, misalnya, ah, bawa apa yang latihan tinju apa namanya? Samsak. Ah, tinju itu. Nah, Alhamdulillah. Nah, ini kaum Muslimin Muslimah buatlah di situ sebab fisik kita dengan fisik mereka tidak lawan itu yang ke sekian. Aisyah ada nasihat berharga dari seorang ibu yang dicatat oleh sejarah di hari dia menikah. Ketik dan sang anak adalah pertama cantik jelita. Kedua anak bangsawan, kepala suku. Yang ketiga cerdas dan berilmu punah. Subhanallah dan akhlaknya mulia. Kata ibunya, andainya karena kemuliaan adabmu tak perlu nasihat, saya tidak nasihati. Andainya karena kebutuhan kami kepadamu sebagai orang tua, kau tak menikah, kau tak perlu menikah engkau bisa mendiri tetapi laki-laki diciptakan untuk perempuan perempuan diciptakan untuk laki-laki dan Allah sudah mengatur Allah tahu apa yang harus dilakukan supaya kita teratur maka dengarkan dari ibu wahai ananda saya tidak sebutkan semuanya kayaknya ada mulai khawatir karena saya put poin yang penting ada 10 kalau kau jaga yang pertama as suhbatul bil qanaah wal mu'asharatu yang kedua al mu'asharatu bis husni sam'i wa ta'ah hidup bersama suamimu dengan sifat qanaah kalau dulu ayah kasih misalnya sekian ternyata suami kasih lebih ah qana'ah saja lah ya atau kurang Nah karena itu membuat semuanya cukup. Karena kita merasa cukup. Tapi kalau tak ada kona'ah, tak ada cukup. Nah, yang kedua pandai mendengar dan taat. Kalaulah tadi Aisyah suka suami minta maaf, suami memang suka pula didengar dan ditaati. Yang nama pemimpin rumah tangga, suka ditaati yang ketiga dan keempat. Jaga pandangan matanya dan jaga hidungnya. Laki-laki itu dosa memang banyak pada mata. Sehingga kalau dapat musibah, nangis sambil tutup mata. Betul? Nah, kalau laki-laki, musibah nangis. Tuh. Tapi nangis pun sambil nengok juga. Allahumma Ustaz. Kalau perempuan dapat musibah nangis tutup mulut. Karena dosa perempuan banyak di di mulut. Tadi banyak cerita. Laki-laki suka dosanya di mata. Oleh sebab itu Aisyah jaga jangan suamimu perlu melihat yang bukan halal baginya. Dan jaga penciumannya jangan sampai tidak atau jangan sampai mencium bau yang tidak sedang. Ini sederhana tetapi sangat bermanfaat. Yang ke dan keenam, lima dan keenam, jaga waktu makannya dan waktu tidurnya. Waktu makan siapkan, ya mina nuntut banyak makan. Sarapan pagi tamis bil bil adas. Ah, selesai. Kalau tamis awak juga yang beli, saat kan? <tuh> Kami yang beli. Ah, siapkan aja minyak zaitunnya, supra selesai. Sederhana tetapi bermakna. Sederhana tapi bermakna. Makan siang kamu tidak siap untuk masak, telepon saja Bang Yami, Bang pulang bawa kapsa. <tuh> bawa robok kapsa. Makannya juga tidak banyak beliau ini. Ya saya yang banyak makan. Nah, sederhana. Atau Yami juga sekali-kali perhatian, dek, tidak usah masak. Abang bawakan, nah, apa misalnya kesukaannya. Tapi kalau di sana tidak ada walui lah. Kau <tuh> muslimin um muslimat dirahmati um ya Allah. Jadi jaga makannya dan jaga tidurnya. Ketika dia tidur, sepenting apapun tamu jangan bangunkan karena hak dia untuk istirahat jangan bangunkan kecuali dia pesan kalau datang Dasman bangunkan yang lain jangan mana tahu nah, karena se Dasman masih berutang. Nah, jadi kalau datang Ustaz Dasman bangunkan ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT jangan dibangunkan kecuali Ya tidurnya seharusnya seperempat jam. Sudah molor dua setengah jam. Ah itu bangunkan. Ini tidak kadang-kadang seorang istri hal sederhana ini tidak diperhatikan. Suami baru tidur, tiba-tiba datang tamu. Bi, 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 bangun. Ya Allah. Ingat, lapar membuat amarah bangkit. Nah, asam lambung. Kalau tidur teganggu, pikiran keruh. Jangan diganggu. Biarkan dia tidur dulu. Kan tinggal bilang. Tinggal bilang, maaf, Ustadz sedang tidur. Ah, kalau orang itu maksa, mesti sekarang juga, utangnya tak cukup tempo sekarang. Ah, itu baru dibangunkan. Misalnya ini. Tapi kalau halnya biasa, oh iyalah, pasti tamu paham. Oh iyalah, nanti saya hubungi lagi. Atau misalnya, maaf sudah berjanji. Ah, tukar janji memang lain hal. Makanya cukup bilang sedang istirahat. Selesai masalah. Yang ke berapa lagi? Tujuh dan delapan. Sudah saya sebutkan di poin kedua tadi. Atau ketiga. Jaga hartanya, jaga keluarganya. Yami mungkin metode, apa namanya, manhaj dalam ekonomi rumah tangga mengikut ias bin Muawiyah al-Qadhi. tahu? Oh, sudah Ustaz Balisahu dulu, masih lupa lagi. Lupa, saya ingatkan lagi. Iyas bin Muawiyah pernah melamar, dia sudah tua, setua saya sekarang lah lebih kurang. Di waktu yang sama, melamar pula orang semuda si dan si ganteng beliau. Kira-kira mana yang akan diterima? Yang dilamar anak gadis, bukan janda. Nah Ustaz, andainya kami berdua ini, sama-sama melamar, anggap belum beristri dia ya, saya melamar, dia melamar. Anak gadis, Mana yang akan cepat diterima? Hah? Yami, antum melecehkan saya. Seganteng ini ditolak. Dah tua, umur 53, pasti Yami lebih didahulukan. Tapi Yas Al-Qadhi tidak patah arang, tidak habis pikiran. Akhirnya di depan orang itu dia bertanya, Yami, kamu kan masih muda, tidak usahlah dulu. Kamu kan tidak pandai memanage keuangan rumah tangga. mendengar dapat tantangan itu dia darah muda darah berapi berapi api dia bilang orang tua jaga mulut jangan sembarang ngomong nah, lalu gimana saya tak satu sen pun kecuali tak luput dari hitungan saya masya Allah mantap pakar eko pakar eko nami. dengan modal sekecil kecilnya apa keuntungan sebesar besarnya hebat dalam ekonomi tak satu sen pun kecuali saya hisap hisaban baki kan ketat keuangannya kira-kira ah, umpan masuk tak? masuk umpan masuk di sini istri-istri tak suka suami kedekut betul eh gesit budayanya maksudnya nah tak suka suami pelit pasti tak suka alas semua itu yang muda ini mati, kalau gitu kamu betul-betul tak ahli kata orang tua ini kalau bapak gimana ekonomi rumah tangga itu sederhana sekali. Gimana? Saya terima gaji, dia kan kadi dia, Qadil kudat. Yang terkenal dengan keadilan dan keahliannya dalam menghukum. Apa dia bilang? Saya ekonomi keluarga sederhana. Terima gaji, saya taruh di satu peti, saya kasih kunci sama istri, ambil berapa kamu mau. Kira-kira yang diterima yang mana? Hah? Mana yang diterima? Ustaz Nah, berubah pendapatnya sekarang. Iya. Kenapa Ustaz Dasman diterima? Walaupun tua sementara kan wafat dia. <laughs> Nanti jadi janda, janda kaya. Tentu nak tahu kedudukan Iyas Al-Qadhi waktu Ibn Wa'awi Al-Qadhi itu setingkat mahkamah agung. Qadil Qudat. Besar gajinya? Besar. Maka dia bilang, ambil gaji taruh di peti kasih kunci sama istri ambil berapa kamu mau jelas bisa baik tapi ada rahasia kita buka di sini atau kita berdua aja nanti berdua, ah, nanti berdua aja jadi tonton penasaran tanya sama Yamin nanti ada rahasia saya tunjukkan ya di sini tidak apa apa jangan taruh di situ semua <tuk> <tuk> jelas jangan taruh di situ semua. Sebab kata Ibnul Jauzi rahimahullah, tidak perlu seorang istri mengetahui semua keuangan suaminya. Tapi yang perlu baginya, seluruh kebutuhannya wajib diadakan suaminya. Jelas? Tapi jangan suami pelit. Makanya dompet saya berisi terus. Habis duit saya pinjam sama orang. Iya, pas mau pulang, tidak ada duit. Ah, mat, ada duit mat. Berapa ustad? Sejuta kasih sejuta dulu saya dah taruh di dompet. Alhamdulillah menjelang pagi, istri saya memang pandai cari duit. Di pun disimpan dapat. Ya, pokoknya dompet tak boleh tak berisi. Walaupun hanya untuk sarapan pagi. Harus ada isi terus. Ketika dia buka, bagi saya tidak ada rahasia. Kalau saya lihat tadi bilang ada rahasia, saya di keluarga tidak ada rahasia. Mohon maaf, manhat saya agak berbeda di sini. Ini kan teknis saja masalahnya. Sebab apa? HP saya dua. Yang satu untuk live streaming, tidak ada hubungan komunikasi di situ. Yang satu semuanya di situ. Yang nak konsultasi juga di situ. Tapi alhamdulillah istri saya pandai menjaga rahasia. Jazakallah khairan. Keadaan kami di rumah ayah dan ibunya tidak tahu. Kadang-kadang dia menderita, sering ditinggal pergi. Ya sampai sakit kadang ditinggal, tapi masih sabar sampai hari ini dan saya pun siap dengar ceramahnya. Kalau dia berceramah, saya jadi pendengar yang kurang baik juga kadang. Ya, tapi kadang-kadang ada juga pendengar mendengar yang baik. Bisa kan? Alhamdulillah. Kalau udah bisa, cukuplah ada sampai di situ dulu. Oh, sembilan sepuluh lagi. Ya Allah. Antum udah tahu rupanya. La ta'asi lahu amrah wa la tubsi lahu sirrah jangan durhakai perintahnya. Kalau dia salah, nanti dimunakasahkan. Yang sekarang siap. Tonton tahu kan, kalau polisi dibilang komandannya, kamu siap dipecat, siap komandan, laksanakan. Ya kan? Habis itu dia pergi ke kantor komandan. Komandan, tadi itu formalitasnya. Sekarang tolong, jangan. Pandai lagi itu. Aisyah, siapkan ini. Siap komandan, laksanakan. Habis itu, bang, aku lagi enak badan, bang. Itu aman itu sih. Ya? Itu yang penting pandailah sedikit. Nah, siap laksanakan. Kan gitu tuh. Ini tidak ada siap sama sekali, tapi siap laksanakan. Itu yang penting Aisyah. Tanya dia, saya sudah tanya dia kan begitu kan. Ayo. Kemudian wala sirra", jangan buka rahasianya. Ya, rahasia. Sebab kalau kau buka rahasianya di depan orang, jangan salahkan kalau dia tidak jujur sama kita nanti. Nah ketika sang putri ini melaksanakan apa yang dikatakan ibundanya dengan izin Allah melahirkan dari rahimnya tujuh orang Raja Yaman. Tujuh orang Raja Yaman. Namanya Ibu Umar Bintul Harith al Ini nasihat masyur dituliskan dan diruatkan oleh para ulama. Oleh sebab itu silakan dihafalkan itu. Tujuh orang raja Yaman lahir dari rahim wanita yang dinisyati ibun seperti ini. Di antaranya disebutkan kunillahu abda amatan. Biarlah kau seperti hamba sahaya di matanya. Pasti dia akan seperti hamba sahaya pula di depanmu. Makanya jangan pikirkan hak ya, pikirkan kewajiban. Gaji otomatis turun. Ini ndak boleh kerja gaji yang diturut diingat. Akhirnya ndak ikhlas kita. Tapi kalau kewajiban yang dielak, dikemukakan, itu kita akan ikhlas dalam berbuat. Dikasih tidak dikasih, terima tak terima, saya tetap bekerja. Kalau itu dari awal kita, insya Allah gaji tak pernah terlambat. Apalagi dari Allah SWT. Terima kasih kalau sudah mendengar. Boleh saya tutup dengan pantun juga. Ya, saya tidak pandai pantun. Nah. Sekarang-karang aja ya. Nah. Ikan pari, ikan gulama, enak pula makan kemasin ikan sepan. Maksud hati saya sebenarnya nak berlama-lama, tapi takut saya kena umpan. Allah taala alam, ala wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.